Cabang olahraga karate menyumbangkan medali perunggu ke-6 bagi kontingen Sulawesi Utara melalui karateka Paolo Maldini Satiamu yang turun di nomor perseorangan Kumite 67 kg putra. Sementara medali emas nomor ini diraih karateka asal Jawa Timur, Bagus Yuda, dan medali perak diraih Naber Tabuniki dari Provinsi Papua. Sementara medali perunggu lainnya diraih karateka Jawa Barat, Maruli Jeffrey. Untuk sementara, cabang olahraga karate sudah meraih 1 medali perunggu dan masih menyisakan karateka putri Velen Samolan yang masih akan bertarung di kelas minus 55 kg putri. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan.